ada kumbang mencari makan, makannya ada di bunga. Salam sejahtera saya ucapkan khususnya untuk anda semua. Salam sejahtera yang saya hormati, Encik Muhammad Fazwi bin Bagri serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Tajuk ucapan saya pada hari ini adalah faktor-faktor pijat dalam kalangan mahasiswa di institusi pengajian tinggi. Hadirin yang dihormati, apakah itu pijat? Pijat merupakan satu perlakuan mengguna, mengambil nikulan orang lain dan meniru hasil kerja seseorang atau mengambil dengan tidak memberikan kredit kepada pengkaya asal dan mengatakan sebagai hasil kerja sendiri. Isu-isu ini sering diambil mudah oleh mahasiswa itu sendiri, terutama apabila mereka mendapat sokongan daripada tenaga pengajar mereka. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Hadirin yang saya kasihi, perkembangan teknologi di negara kita semakin pesat membangun selari dengan wawasan negara untuk mencapai negara maju. Oleh itu, maklumat dapat disampaikan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi ini merupakan salah satu faktor isu pijat dalam kalangan mahasiswa IPT. Mahasiswa menggunakan jalan yang singkat dengan menggunakan teknologi ini dengan hanya menyalin isi yang terdapat dalam medan maklumat. Faktor kedua adalah sikap mahasiswa yang malas. Ini kerana mahasiswa tidak menggunakan dan mengurus masa dengan baik. Pelbagai gangguan yang ada kepada pelajar, contohnya mahasiswa sibuk dengan gadget yang ada dan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan mahasiswa leka dengan pembelajaran mereka dan tidak mempunyai masa yang secukupnya. Alasan ini sering diutarakan oleh para mahasiswa dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Dalam kekurangan masa tersebut, maka timbul idea mengambil hasil kerja atau buah fikiran pelajar yang lebih pandai dan menonjol dalam pembelajaran untuk menyiapkan tugasan mereka. Pada pendapat saya, faktor kekurangan masa tidak akan timbul kerana tempo tugasan yang diberi oleh pensyarah untuk disiapkan oleh pelajar adalah lebih daripada cukup. Mungkin sifat ambil mudah dan tidak prihatin tentang akademik yang wujud dalam diri sendiri pelajar itu sendiri menyebabkan masa yang diberikan oleh pensyarah itu tidak menyukupi. Apabila sifat ambil mudah ini wujud, maka pelajar tersebut lebih suka untuk meniru mengambil tugasan orang lain. Tambahan pula, faktor ketiga adalah kelemahan mahasiswa tentang kemahiran dalam penulisan. Mahasiswa tidak memerah otak untuk mengeluarkan idea yang sepatutnya. Kemudian, mereka tidak memahami erti dan konsep yang diperlu fahami serta akan menimbulkan masalah seperti ini kepada mahasiswa untuk menyiapkan tugasan. Kebanyakan pihak universiti tidak membantu para pelajar untuk memperolehi sumber yang betul dengan mengadakan bengkel-bengkel maklumat dan sebagainya. Tetapi, saya bersyukur berada di Universiti Pendidikan Sultan Idris kerana pihak khusus BMW 3032 Wacana Pendidikan Bahasa Melayu telah berjaya memberikan tunjuk ajar yang sempurnanya tentang cara yang betul tentang penulisan. Hadirin hadirat sekalian, secara tuntasnya,
piaget ini merupakan satu kesalahan akademi yang sangat berat yang dipengaruhi oleh banyak faktor terutama di sekeliling mahasiswa. Akan tetapi, sekiranya dapat kesan oleh pihak universiti, umpama gerobak berungi, malang tidak berbau. Oleh itu, mahasiswa seharusnya berusaha lebih gigih untuk mencapai kecemerlangan dalam akademi serta bergraduasi dengan cemerlang dan negara dapat menghasilkan mahasiswa yang berkualiti. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara, baliklah tuan membawa ilmu, benarlah bangsa membangun negara. Sekian, terima kasih.